Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 sobat film. Jumpa lagi di channel kami Kang Film. Pada kali ini kita akan membahas mengenai film yang berjudul Christmas Carol. Film ini dibintangi oleh penyanyi sekaligus aktor tampan Jin Yong GOT7. Christmas Carol adalah proyek akting terbaru dari Jin Yong GOT7 setelah membintangi drama Yumi Cells Season 2 dan film Yaksa, Ruthless Operations tahun 2022 ini. Menariknya lagi, Jin Yong GOT7 akan memainkan karakter kembar di film barunya ini. Penasaran bagaimana Jin Yong akan menaklukkan peran ganda di film ini? Yuk simak alur ceritanya di video berikut ini. Christmas Carol merupakan film thriller aksi yang diangkat ceritanya dari novel dengan judul yang sama. Film yang akan tayang di bulan Desember ini menyoroti kisah si kembar Wo-Wo dan Il-Wo yang keduanya akan diperankan oleh Jin Yong GOT7. Setelah kematian saudara kembarnya yaitu Wo-Wo, Il-Wo memasuki pusat penahanan remaja untuk membalas dendam. Di sana, dia terlibat dalam konfrontasi brutal dengan geng remaja. Di film barunya ini, Jin Yong GOT7 akan beradu akting dengan Kim Yang Min, Kim Dong Hui, Song Geon Hee, dan Yeo Dong Won. Christmas Carol akan dipimpin oleh sutradara Kim Sung Soo yang pernah menyutradarai serial thriller Save Me dan film Running Wild. Jin Yong akan menaklukkan dua peran yaitu sebagai saudara kembar Wo-Wo dan Il-Wo yang sangat berbeda dalam hal penampilan dan sikap. Wo-Wo terlihat riang dan polos namun sebenarnya menyimpan rahasia yang tidak bisa dia ungkapkan kepada siapapun. Beda dengan Wo-Wo, Il-Wo terpaksa menjalani kerasnya hidup demi melindungi nenek dan saudara laki-lakinya. Setelah Wo-Wo meninggal, Il-Wo pergi ke pusat penahanan remaja. Dia bersumpah untuk membalas kematian saudara kembarnya setelah polisi menutup kasus ini hanya sebagai kecelakaan biasa. Kim Yang Min akan bergabung di film ini sebagai Cho Sun Wo, seorang penasihat yang akan melakukan yang terbaik untuk membantu Il-Wo. Lalu Kim Dong Hui akan memerankan San Huan, anggota geng remaja yang tahu rahasia Wo-Wo dan berusaha menyembunyikannya. Song Geon Hee akan berperan sebagai Moon Jae-hoon, anggota geng yang siap menyingkirkan Il-Wo dengan segala cara. Tak ketinggalan ada Yeo Dong Won sebagai Han Hee-sang, seorang guru di lembaga pemasyarakatan yang kerap memakai kekerasan. Dia melakukan hal tersebut untuk menanamkan rasa takut kepada para narapidana di pusat penahanan remaja. Nah itu dia informasi mengenai film Christmas Carol, saksikan keseruannya di bioskop kesayangan kalian, atau kalian bisa menonton film ini di situs web yang tersedia di deskripsi video ini. Terakhir jangan lupa buat teman-teman yang sudah mampir di channel ini, untuk menekan tombol subscribe di bawah video ini, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, supaya teman-teman sekalian tidak ketinggalan update film-film seru berikutnya. Terima kasih, dan sampai jumpa.